Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarmu sobat? Semoga hari ini kamu menyenangkan, baik selalu ya. Kali ini Agri CCH akan jalan-jalan ke salah satu objek wisata yang ada di daerah Ciwidey ya. Air panas Ciwali. Pemandangan cukup indah, menarik, nyaman, dan sejuk ya. Dan sebelum itu, kita intro dulu. Oke sobat, ini adalah salah satu perjalanan yang menuju ke kawasan Ciwidey ya, di Ciwidey ini. Dalam kondisi yang sangat sejuk pagi ini ya, sekitar jam 5:30 ya. Kita masih berada di jalan untuk menuju ke area kolam air panas Ciwidey ini. Dan saya sarankan juga untuk pergi ke daerah Ciwidey itu bagusnya sekitar jam 6 jam 5 jam 6 itu sudah ada posisi di sini karena jalannya sangat santai, aman ya. Dan juga lagi nanti pas begitu di kolam renang Ciwidey ini airnya masih segar ya. Diiringi dengan embun yang turun dan cuaca yang sejuk, kita menyusuri perjalanan yang sangat indah didampingi dengan pemandangan-pemandangan yang cukup menarik ya. Dan di depan kejadian sekarang sudah ada salah satu objek wisata MT ya, bumi perkemahan MT ya. Di sini bisa disarankan juga biasanya cukup menarik di dalamnya ya, itu bisa buat camping keluarga, membawa anak-anak di sana juga camping cukup nyaman ya, karena di dalam juga itu ada air panasnya. Tiketnya cukup lumayan murah meriah, fasilitas tidak murahan. Nah, inilah salah satu pintu gerbang bumi perkemahan MT. Namun kita karena tujuan kita ke Ciwidey ini, jadi berjalan dari sini sampai ke Ciwidey itu kurang lebih 7 km lagi ya. Oke, kita lanjut di jalan Ciwidey ini langsung. Nah, alhamdulillah sobat, kita sudah nyampe di pintu gerbang Ciwidey ini. Ini salah satu objek wisata air panas, kalau memang air panas dan ada waterboomnya juga ya. Ini adalah salah satu tempat parkir depan ya, buat kita masuk ke pintu gerbang Ciwidey ini. Tiketnya juga cukup murah ya. Untuk saat ini tiket Rp45.000 per orang. Nah, karena kita datang ke sini terlalu pagi ya, sengaja tetap pagi ke sini agar kita bisa merasakan sejuknya Ciwidey kayak gimana. Nah, ini jadi pengunjung juga belum pada datang, baru sebagian. Pintunya juga itu gerbang masih dan rada tutup, cuman kalau masuk bisa dari pinggir. Pedagang-pedagang juga belum pada datang hari ini di menjelang hari tahun baru ya. Nah, ini adalah salah satu taman stroberi yang bisa buat petik sendiri ya di sana. Nah, kenapa kita jalan terlalu pagi ya, karena kita terlalu pagi itu bisa jalan-jalan dulu ke taman-taman yang ada di Ciwidey ini bersama keluarga, kita terasa enjoy ya, sebelum kita berenang
berendam di air panas, kita bisa jalan-jalan dulu sama keluarga, keliling-keliling ke Taman Ciwalini ini. Taman ini di belakang cukup indah, ada lapangannya juga luas. Seperti kita lihat dari atas ya, pengunjung belum pada datang ya, karena ini masih pagi. Sengaja ya datang pagi ini biar nanti begitu datang airnya itu masih jernih ya, karena banyak kalau udah mungkin datang itu ya airnya tahu sendiri ya gimana gitu. Karena berhubung ya, saya ini membawa anak satu baru 1 tahun, jadi saya datang sini pagi. Oke, kita coba masuk ke pintu gerbang. Kita dibuka ke pintu gerbang. Dan nampak dari penjaga juga belum pada standby ya, karena masih pagi ya. Nah, namun begitu masuk kita langsung disajikan langsung dengan suasana kolam renang buat anak ya. Ini yang cukup bagus ya, cukup indah ya. Pengunjung juga belum pernah datang. Ini adalah kawasan buat anak-anak ya. Airnya juga masih jernih, tuh masih terlihat asap juga itu ya. Namun airnya sangat hangat, cukup buat anak di usia di bawah 5 tahun di sini. Karena airnya di pos ini gak terlalu panas ya. Ada water gunung juga, kawasannya juga. Nah, ini khusus kolam renang khusus buat kalangan dewasa ya. Di sini harinya sangat panas, apalagi kalau masih pagi hari ya, masih berasap-asap itu. Nah, disarankan untuk orang-orang dewasa bisa di lokasi ini ya. Ini adalah salah satu taman strawberry ya, yang bisa petik sendiri. Nah, fasilitas di Ciwalini ini selain kolam renang ada juga gazebo, musola juga ya. Dan di sini juga gazebo juga cukup menarik, harga sewanya cukup dibanderol sekitar antara 20 dan 25 ribu kita bisa menyewa gazebo ini ya, buat istirahat keluarga, makan-makan.
visual ini gazebo juga ya, cukup banyak. Jadi untuk pengunjung nggak khawatir kekurangan tempat ya, karena bukan hanya di sini, juga di belakang juga masih banyak. Dan nampaknya pengunjung sudah siang, sudah mulai masuk, sudah mulai berdatangan untuk menikmati berendamnya di air panas suar ini. Oke sobat, dengan cukup dengan tiket masuk 45.000 per orang dan parkir ya 15.000 serta gazebo ada yang 20 dan ada 25 ya, kita udah bisa menikmati langsung area juali ini ya, dari taman sampai itunya apa kolam renangnya. Nah sobat, pengunjung mulai berdatangan ya, kurang lebih sekitar jam 7-an ini sudah mulai masuk ya. Ini adalah area buat anak-anak kecil ya. Di sini cukup aman buat anak-anak, buat usia 5 tahun, 3 tahun, 2 tahun di sini cukup aman ya. Tapi tetap juga harus didampingi dengan orang tua. Harus diperhatikan dengan orang tua juga ya. Kita masuk ke bagian atas. Di bagian atas masih ada juga salah satu kolam renang yang khusus untuk anak-anak balita ini. Di sini cukup menarik ya, buat anak-anak balita bisa di sini nih didampingi dengan orang tuanya. Airnya juga cukup hangat ya.
Oke sobat, mungkin itu aja perjalanan hari ini. Ada pecahan menjelajahi salah satu kolam renang yang ada di Ciwide ya, air panas Ciwalini. Saya ucapkan terima kasih atas kunjungannya ke channel saya ini, dan mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa like dan subscribe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.